Hai, ketemu lagi dengan Edwin Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama Empat Kiororong. Apa kabar kalian semuanya? Itu ku YouTube YouTube orang. Salah ya. Hari apa? Itu kan hari Minggu ini. Apa kabar kalian semuanya? Tadi intermezzo ya. Iya. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Pacar kalian, anak kalian, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian kasihi, sahabat-sahabat kalian semuanya dalam keadaan amin baik. Ya rabbal alamin. Kali ini kita mau ngapain, Raiga? Kali ini kita masih bakalan bikin video reaction tentang kemarin Onyo di acara Brownies ulang tahun ya, guys. Kali ini mungkin agak berbeda karena Onyo tampilannya berbeda lagi. Berbeza kan dari rambutnya, rambutnya. Rambutnya udah bisa kita lihat ini. Iya, iya, iya. Hip hop banget, guys. Iya, dan lagu Onyo yang sering dia pakai rambut kayak gini pasti sekali lagi. Ini aku penasaran banget, ini Onyo bakal nge-dance pastinya kan. Aku udah ngintip di IG-nya Onyo beberapa hari yang lalu. Pokoknya tuh dia udah latihan-latihan ngedance. Korea gitu, korea. Dan aku langsung, buat acara apa nih? Udah penasaran nih. Dan kayaknya nih acara Brownies ini bakal... Kayak gimana lagi nih ngedance-nya, ya. Nyanyinya. Ya, langsung aja kita tontonin lah Onyo sekali lagi di acara Ulta Brownies. Tapi sebelum itu, kalian semuanya... Sekali lagi saya camkan, saya tekankan untuk mencet tombol subrek. Oke, kampanye. Yes, dan jangan lupa jangan di skip nanti kami lemas. Iya, iklannya jangan di skip ya. Terusin aja sih paling 15 detik, iya. 20 detik, enggak sampai 4 menit kan iklannya. Gila panjangan iklannya daripada reaksinya. Iya, daripada reaksinya. Yaudah, kita tontonin Onyo sekali lagi. Oh. 1000 tangan. Oh my god. Oh. Bukan, aduh. Tunggu, tadi gue udah feeling begitu Onyo udah mau deket nih, kayaknya mau jungkir nih. Ternyata bener, guys. Ini kalau nggak salah sih 1000 tangan deh, kalau nggak salah. Iya, kalau awal itu namanya 1000 tangan itu. Ini kayaknya sama nggak ya waktu acara apa kemarin ya? Yang Onyo sempat ngedance juga. Aduh, aku lupa nama acaranya. Kalau kalian inget, tolong kasih tahu ke aku BXB semuanya yang lagi nonton video ini. Koreanya sama nggak sih sama acara itu yang... Aduh, acara apa sih? Gue lupa. Aduh, gila. Mungkin Raiga nggak reaksiin ya. Gak tahu aku. Jadi dia nggak tahu. Memang kayaknya hampir sama gerakan. Tapi ini... Gila sih gerakannya. Gila sih. Ini bukan untuk gerakan pemula, guys. Ya nggak sih gerakannya? Expert banget. Ya. Gak kebayang kalau ada di konser. Parah. Oh, ada salsa-salsanya. Mohon maaf, bisa anda dengar di situ ada terdengar suara tersengah. Dan itu bayang ya, ngedance-nya tuh full kan dari awal musik tadi. Sama kayak kemarin dia tampil full dance, tapi ini tuh lebih berpower, gerakannya tuh lebih berpower. Stuck. Apa namanya? Gerakannya tuh benar-benar ada. Iya. Bukan yang sekedar gini tapi pam. Jadi jelas power-nya. Gila sih. Dan masuk nyanyi aman. Yes. Aman banget. Benar-benar aman mulus. Oh my god. Biasanya ini ada yang nanya nih sama aku. Kenapa tuh? Kak, itu lip sync enggak? Ini ada yang ngomongin lip sync enggak? Biasanya kayak gitu, ada yang nanyain kayak gitu. Okay. Ini enggak lip sync. Ini enggak lip sync ya, guys. Ini no lip sync ya. Bisa kedengeran begitu Onyo lagi gerak itu kan terdengar kayak
kayak suaranya kayak dep 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 itu karena karena gerakan kita ya nggak mungkin stabil ya kan kalau digerak gitu. Apakah ini aransemennya berbeda? Aku rasa sih apa aku karena belum pernah dengar ini versi barunya. Iya, Raika ya, udah lama enggak ngerasain atau denger Onyo nyanyi lagu ini kan. Kita sering banget kan denger Onyo. Aku baru dengar loh versi ini benar-benar dan kayak, aku suka banget ini. Ini beda banget, guys. Ibarat kayak lagu Latin gitu ada ya. Gitar-gitaran gitu. Tetapnya tuh tetap ada. Nggak akan ketinggalan kalau gitu-gitu buat Onyo tuh. Sepele buat Onyo kayak gitu-gitu mah kecil. Nggak perlu sambil merem kayak istilahnya. Nggak perlu diinget-inget. Nggak perlu yang otomatis kling keluar sendiri. Tetap dong nafasnya. Gue sumpah aman. Ini versi ini gue suka banget. Gue udah denger guys. Kenapa gue telat taunya? Telat sih. Kenapa telat? Kemana aja lo? Woi. Bangun woi, bangun. Ini tuh padat banget ya. Liriknya, gerakannya juga nggak ada istirahatnya, tapi kedengerannya itu benar-benar nggak capek gitu. Ya, nafasnya nggak ada yang tersengal-sengal, yes. Nadanya nggak ada yang meleto-meleto. Ujung biasanya kalau kita capek nih ya ujung-ujungnya tuh pasti turun. Tapi ini ujung-ujungnya tuh nggak ada turun. Pas. Bener gitu. Kalau capek tuh masih tetap menanti. Nanti turun gitu. Tanpa disadari gitu, soalnya ya kalau capek tuh. Kalau ya, capek kan? Tuh pasti kayak gitu. Yes, lagi nih. Oh, gue suka banget tuh koreo salsanya. Wis mukanya Onyo. Oh my god. Hey. Ini tuh musiknya modelan kayak lagu Despacito. Despacito gitu kan. Padat enggak ada celah buat kita istirahat. Gila sih kalau gue mah. Aku suka apa ya attitude-nya Onyo. Kalau gue jadi Onyo nih ya. Nanya ke ayah, boleh enggak gue lip-sync aja? Ngap. Tapi enggak, buktinya lo no lip-sync. No lip-sync, guys. Keren banget. Pasti bisa kalau Onyo yakin gue. Iya. Kalau gue aduh guys. Maaf kayaknya. Musim kan selalu berganti. Oh. Percaya senantiasa kembali. Kan. Apa yang akan datang dan pergi. Ini kan sumpah sih. Ini kan di part ini benar-benar clear ya, maksudnya musiknya pelan. Mm-hmm. Jadi di sini cuma vokal Onyo doang yang ke nonjol yang menonjol up gitu ya kan. Tapi di sini kita enggak kedengeran sama sekali Onyo capek gitu ya kan. Kalau kita capek itu masih gitu. Nyo beli napas di mana Nyo? Banyak banget. Nyolong-nyolong napas itu lebih kedengeran biasanya. Tapi ini enggak ada nyolong napas semua. Dengan part yang benar gitu dia nyolong ngambil nafasnya enggak nyolong-nyolong nafasnya. Dance yes, lagi. Istirahatnya cuma begini itu doang tadi ya. Tuh di situ tuh jadi kesempatan kayak untuk break bener-bener cari nafas, curi nafas dan energi gitu. Buat save energi lagi gitu, buat bam lagi buat goyang. Kali lagi.
belum kedengeran capek kan dia kan? Boleh Anda lihat koreo apa dancer yang di belakang Onyo sebelah mana tuh? Sebelah kanan berarti. Dia aja mukanya kayak udah kayak capek gitu. Tapi Onyo mana kagak ada ngap-ngapnya itu muka, heran gue. Oh, gile. Itu gerakannya. Enggak ada istirahat. Enggak ada istirahat kayak lagi zumba di sirkuit. Gimana? Capek. Dari awal sampai selesai ya kita dimanjakan banget sama gerakannya sama suara Onyo. Oh, oh, oh. Solo dance. Oh my god. Gila sih. Gile. Ada solo dance nih, enak. Wow. Wow, ada solo dance di situ. Onyo yang ngedance sendirian di tengah-tengah itu jadi pusat perhatiannya. Yes. Langsung masuk lagi. Aku mau nanya, Onyo mau jadi apa? Semua lu bisa. Oh my god. Ini benar-benar sih gue enggak sabar banget pengen ini. Ya Allah. Ini bukan konser ya. Ini bukan konser ya, tapi mudah-mudahan cepet hilang ini virus-virus ya. Ini. Kuru-kuru ini. Pengen banget deh ada konser show tunggal benar-benar penonton bisa nonton di situ. Iya, oh. Iya. Ini tadi aku bilang ya, Onyo nih ini kan bukan konser ibarat katanya. Tampil di studio kecil ya kalau Brownies ya, bukan studio panggung besar. Tapi totalitasnya Onyo di sini, aku salut banget, total banget dia nyanyi lagu sekali lagi ini dengan full dance-nya, full power-nya, konsepnya, bener-bener yang keren banget. Dancer keren, semua orang yang di belakang panggung yang support Onyo bener-bener keren. Suka banget gue sih penampilannya, terbaik sih. Terbaik. Dan kalian semuanya terbaik banget kalau kalian semuanya langsung subrek channel ini. Yes. Karena akan banyak banget kejutan-kejutan video-video terbaru. Kita reaksi video apa aja yang kalian inginkan. Ya kan? Kalian bisa komen di Instagram aku @ayufikri_kdi. Yo. Ya, buktinya kalian minta apa langsung gue sodorin di sini. Buktikan kalau kalian benar-benar rindu keadaan aku di sini dengan jangan skip iklan semuanya. Ya udahlah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.